Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahibul bait, sahibul hajat, Bapak Sama Sugito, beserta keluarga yang saya hormati. Bapak Ketua RT 08, Bapak Sanabula. Sesepuh ini sepuh, panitia, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua selalu dalam ridhoan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan mengucap alhamdulillah rabbil alamin, segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita sudah sama-sama paham bahwa insya Allah akan ada acara ngumpul itu nanti jam 8, jam 9. Namun ada acara yang mesti kita lalui dalam hal ini kepada Pak MC, Mas MC apa? Kepada Mas MC untuk membimbing kami apa yang mesti kami ikuti ya. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ji. Hati-hati Pak Ustaz nih. Satu. Oke. Ji. Mohon maaf sebelumnya, ji, dumateng para pidhi sepuh, para sesepuh, telasan jagung kurawuh keluarga agung panjenengan Bapak Slamet, ji. Melanjutkan ge yang disampaikan Bapak Ustaz nanti kurang lebih pukul 9 tapi sini sudah pukul 9 Pak. Kayaknya ge harus bersabar sementara nanti seperti biasa karena ini acara ngunduh ge, ngunduh mantu. Untuk ibu yang basuhin ge nanti untuk acara yang pertama ge mohon dibantu mungkin dari Pak Ustaz dan panitia barangkali untuk menyambut kedatangan rombongan keluarga besar Bisang nanti bapak-bapak yang tidak terlibat dalam acara yang tidak bertugas misalkan seperti Pak Ustaz nih nanti kan menyampaikan sambutan penyerahan nih nanti bisa berbaris atau membuat pagar betis nih di sebelah kanan kiri hamparan karpet merah nanti yang akan dilewati oleh kedua mempelai juga rombongan keluarga besar Bisang. Dan nanti sebelum memasuki ruang resepsi akan dilangsungkan prosesi upacara wisuda tali dharma. Ini unduh mantu wisuda tali dharma yaitu memberikan pengalungan bunga melati juga minumkan air putih. Setelah itu kedua mempelai dibawa masuk langsung duduk di pelaminan. Setelah itu rombongan keluarga besar Besan diarahkan seperti Pak Ustaz tadi ya, di sebelah mana nanti? Untuk rombongan keluarga besar bisa nanti bisa langsung menempati duduk di sebelah kanan dan juga sebelah belakang video syuting ya. Dan panitia nanti bisa menyesuaikan mungkin di belakang atau mencari tempat yang sekiranya bisa lebih cepat untuk berkoordinasi dengan kami apabila ada sesuatu hal ya. Dan setelah itu dilangsungkan acara sambutan-sambutan ya, penyerahan atau utawi long tinampen nanti setelah acara wisuda tali dharma dan sambutan penyerahan penerimaan selesai nanti akan dilanjutkan dengan acara adat Jawa panggih ya, atau temu manten. Jadi sekali lagi mohon untuk kerjasamanya ya, kepada seluruh panitia ya. Para sesepuh, sesepuh kelasan sagunging para rawuh wabil khusus beroyakun panjenengan Bapak Slamet ya. Kira langkungipun mekaten ingkang saged kawula aturaken. Semoga Pak Ustaz. Ya, terima kasih. Matur suwun, Mas. Bisanya matur suwun doa. Iya, wis. Disana saya skepo juga bisa. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian sudah disampaikan bahwa kita nanti di
mungkin ketika pembuangan pengaturan kompetis. Tapi yang tugas sesuai jobnya masing-masing, kayak petugas keamanan, pak di sana, kembali ke BSK masing-masing. Tapi, ya, ya. Sudah masih udah pembagiannya udah alhamdulillah ya ya ada dua gadis ini ya alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, alangkah indahnya ketika kita ingin memulai sesuatu memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan acara ini berjalan dengan selamat, sesuai dengan nama Pak Selamat Sugito, ya. Selamat dari mulai awal pernikahan kemarin, alhamdulillah sudah selesai. Sekarang resepsinya juga selesai, mudah-mudahan selesai, tidak ada kendala satu apapun. Dan yang terpenting lagi adalah mendapatkan Allah SWT. Baik, kita berdoa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ikuli jamin pahasil wazir. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina. Assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, Allahumma salli ala sayyidina wa ala sayyidina. Alhamdulillahi wa bil alamin. Amdan syakir hamdan ma'imin hamdan wa'imin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi wa ajibu syukra. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa dunya wa akhirah. Afiyata fil jasad wa ziyadata fil iman. Wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan qabla al-maut. Wa mawfiyatan ba'da al-maut. Allahumma tawwid alayhi fi syahr wa fi maut. Wa nasihatan wa nasihatan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana fatarhamna lanakunanna khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayya wa lil'amina wattaqina adzabannar. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu hajatina ya Allah, waktu hajatina ya Allah, buat al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim. Demikian, terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.